laki-laki yang menafkahi, perempuan yang check out Shopee, suami yang menafkahi, istri yang check out Shopee. Subang Loki punya cerita. Hai hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Masih seputar Gilkustik konser tadi malam di Subang. Seperti biasanya, Mas Gilgasahi dan teman-teman Gilkustik selalu menampilkan penampilan terbaik mereka. Part yang paling tunggu-tunggu saat Gilkustik konser adalah di mana Mas Gilgasahi ngedabrus guys. Nah, ngedabrusnya ini yang bikin para penonton tambah semangat untuk nonton konsernya. Yang sering menyakiti laki-laki atau perempuan? Ada bapak komandan bahaya loh ini. Laki-laki yang menafkahi, perempuan yang check out Shopee. Kayak gitu kok masih bisa bilang bahwa laki-laki yang menyakiti. Ayo, siapa nih ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak yang suka check out Shopee? Tapi nggak apa-apa ya guys, sesekali kan kita emang butuh shopping. Kan memang ada hak kita ya guys ya, ada nafkah gitu loh. Nah teman-teman, nggak apa-apa check out Shopee sesekali, yang penting tidak menguras kantong suami. Oh,